次はあれだ。どうやってそんなに曲げるんだよ。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gia Chris. Untuk video kali ini, berdasarkan permintaan dari beberapa kawan kita, gue bakalan bikin gimana caranya membuat shuriken dalam anime Naruto yang biasa digunakan oleh ninja-ninja. Nah, untuk bentuk shuriken sendiri itu bermacam-macam tergantung klan yang menggunakannya. Ada klan Iga, klan Kuga, dan banyak lagi klan-klan yang lain. Di sini gua ada contoh yang 3 sudut, 4 sudut ukuran kecil, ada yang 6 sudut, ada yang 4 sudut bentuk melengkung, ada yang 3 sudut bentuk melengkung, dan lain-lain. Tergantung klan yang menggunakannya. Sebelum lanjut ke proses pembuatan, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman biar channel ini makin berkembang dan gua pun makin semangat buat berkarya. Oke, kita lanjut ngedesain gambar shurikennya. Di sini gua nggak pakai print, nggak ngopi dari komputer. Gua buat sendiri dengan rumus sendiri. Barangkali ada kawan di rumah yang pengen buat tapi nggak punya komputer, jadi bisa ikutin cara ini. Di sini gua pakai rumus tali busur, yaitu 2 kali R kali sin, terus 360 derajat dibagi jumlah titik dibagi 2. Lanjut ke pencarian bahan. Bahannya gue mau pakai rongsokan aja di sini. Barangkali ada. Thank you.
desainnya sudah jadi.次はあれだ。どうやってそんなに曲げるんだよ。Jangan lupa untuk terus dukung channel Gekris biar terus berkembang dengan cara klik like dan komen. Buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Juga aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.